Assalamualaikum Cik Nazri, Puan Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita hari ini? Alhamdulillah, bikhair. Oh, cakap Arab terus. Terus. Hari Jumaat dan bulan Ramadhan terus. Kan? Yeah. Baik, Cik Nazri, Puan Nora, kita hari ini membawakan topik cukai untuk peniaga. Uh-huh. Jadi, ada sahabat-sahabat kita yang mungkin tengah tercari info dan maklumat berkaitan dengan kalau perniagaan tu bagaimana kita nak lunaskan cukai pendapatan khususnya bagi peniaga. Mungkin Cik Nazri nak mulakan dulu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada kedua-dua berjaya yang bertugas pada hari ini ya. Dan buat sekian kalinya kami berada lagi di Radio Akim ni untuk perkongsian berkenaan dengan ilmu cukai. Apa ni, sebagaimana tajuk kita pada hari ini, cukai untuk peniaga. So, seperti yang sedia maklum, selain daripada pendapatan yang orang yang makan gaji, pendapatan penggajian kita panggil, orang yang berniaga juga dikenakan cukai pendapatan. So, pendapatan daripada perniagaan tu adalah tertakluk kepada cukai pendapatan. So, kalau orang yang makan gaji, mereka kena potongan PCB bulan-bulan. Tapi orang yang bekerja ataupun berniaga ni, mereka ada skim, kita namakan skim ansuran CP500 lah, ansuran bulanan juga, iaitu 2 bulan sekali CP500. Jadi setiap keuntungan yang daripada menjalankan perniagaan ni ataupun perdagangan ataupun pencarian ataupun profession adalah pendapatan yang layak dikenakan cukai di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Jadi untuk makluman pendengar semua, pendapatan perniagaan ni boleh ataupun pendapatan perniagaan persendirian ya. Kami perbincangan hari ini bukan merujuk kepada pendapatan perniagaan company Sdn Bhd, tetapi lebih kepada perniagaan persendirian yang terdiri daripada milikan tunggal dan juga perkongsian. Dan individu yang terima pendapatan daripada punca perniagaan ini, sama ada mereka ada miliki perniagaan milikan tunggal, sole proprietorship ataupun perkongsian, yang mana mereka bertanggungjawab untuk laporkan pendapatan perniagaan mereka di dalam borang B setiap tahun. Borang B. Kalau orang yang bekerja makan gaji, borang BE. Yang berniaga ini borang B. Borang B, Yes. Enterprise yang buat kerja-kerja sambilan mungkin, tambahan side income dan sebagainya. Yang online pun nanti kita akan tengok juga kan. Kita kepada orang nak cerita, mungkin nak bezakan apa itu milikan tunggal dan bagaimana pula dengan status perkongsian untuk mereka yang berniaga ni, Puan. Baiklah. Milikan tunggal secara definasinya kita pun boleh lihat adalah perkataan milikan tunggal. So maknanya seseorang individu itu yang menjalankan apa ni perniagaan secara persendirian ataupun perseorangan. Macam kita lah, kita buka bisnes part time, jual kuih ke jual apa sendiri tanpa berkongsi dengan siapa-siapa. Itu kita anggap perniagaan milikan tunggal secara persendirian dan perseorangan. Berbeza dengan perkongsian pula, perkongsian ni lebih kepada bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam melakukan sesuatu perniagaan tu. Dan dia berkongsi keuntungan, berkongsi modal, berkongsi kemahiran, berkongsi kerja, semualah dia berkongsi antara dua atau lebih pihak. Dalam perkongsian ni, dia boleh wujud dalam keadaan antara individu dengan individu, antara individu dengan syarikat, antara dua syarikat atau lebih, dan juga antara perseorangan individu dengan pemegang amanah. Macam tu. Macam yang Cik Nazri maklumkan sebentar tadi, bagi individu yang menjalankan perniagaan perkongsian atau pemilikan tunggal, perlu hantar borang B ataupun borang P kan. Okey, jadi sesiapa yang dah ada nombor cukai individu, macam sebelum ni dia dah pernah bekerja, kemudian dia ada buat perniagaan, so tak perlu daftar nombor cukai baru, guna saja nombor cukai sedia ada. Kalau dia dah ada buat perniagaan lepas tu. Maknanya tidak diperlukan yang beralih daripada makan gaji kemudian nak beralih arah untuk berniaga, dia tak perlu daftarkan nombor cukai baru. Kita still maintain untuk individu, still maintain pakai nombor cukai yang sama yang dia bekerja dulu. Cuma mungkin akan ada perbezaan bila dia laporkan cukai pendapatan nanti. Kita akan ubah, kalau dulu awalan nombor cukainya bermula dengan SG kalau makan gaji. Tapi bila dah berniaga, mungkin bila kita dah proses borang cukai dia, dia akan bertukar kepada OG depannya. Tapi nombor di belakangnya still sama, still kekalkan yang samalah. Saya ingin tambah sedikit ya. Selain daripada berniaga ni, orang yang macam Grab ataupun kita panggil dalam istilahnya adalah self-employed ni. Self-employed ini adalah jatuh pendapatan daripada self-employed ini
jatuh dalam kategori perniagaan. Okay. So dia kena hantar maknanya lakukan cukai pendapatan self-employed ini, pendapatan daripada self-employed ini dalam borang B, bukan borang BE. So dia boleh maknanya individu pembayar cukai itu tadi boleh tuntutlah sebagaimana orang yang berniaga. Dia boleh tuntut kos dia menjalankan self-employed ni tadi. Okay. Kalau ada kos, dia boleh tuntut elah modal kalau ada aset yang digunakan dalam menjalankan dia punya apa tu, profession ataupun self-employed ni tadi. Cik Nazmi dah tak tahu je sebab ada soalan dekat Facebook yang tanya ni, Raja Safiyah pasal kalau buat Grab lah kan. Macam mana kan? Okay, Grab, macam saya maklum, Grab tertakluk kepada cukai pendapatan, kena isi sebagai pendapatan punca perniagaan dalam borang B. Okay, baik. Dan kalau cakap pula dari segi sumber pendapatan perniagaan, kalau tadi contoh Grab tu satu contoh lah tu. Apa bentuk-bentuk sumber pendapatan perniagaan yang mungkin ada dikategorikan sebagai perniagaan persendirian yang kita bincang hari ini? Alright, so di alam perniagaan ni macam-macam ada jenis perniagaan kan. So antaranya adalah perniagaan runcit, buka kedai runcit, ataupun dari gunakan motor kan, dari rumah ke rumah dan sebagainya. Kemudian jualan langsung, MLM, juga satu bentuk punca pendapatan perniagaan. Okay. Buka gerai-gerai di tepi jalan, itu adalah satu perniagaan juga. Pertanian dan peternakan, yang memiliki kebun kelapa sawit, durian Musang King. Itu pendapatan tinggi itu. Dia di bawah pertanian, tapi income mereka banyak. Okay. Musang King ni. Dan juga yang ini famous, online business. Online business. Ramai yang masih maknanya peniaga atas talian ni yang masih belum cakna pasal cukai mereka. Dan dalam bidang penulisan juga, yang menulis buku, membuat terjemahan, mendapat fee daripada terjemahan, tulis buku dan sebagainya, juga pendapatan mereka dianggap sebagai punca pendapatan perniagaan. Pelakon, penyanyi, duta produk dan sebagainya. Duta produk. Ya. So pendapatan yang dibayar bila mereka menjadi duta tu adalah pendapatan perniagaan. Kena isi borang B sebagai punca perniagaan. Doktor yang buka klinik, para peguam, ataupun lain-lain perkhidmatan profesional, arkitek, engineer dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah komisen. Contohnya, individu ni dia mungkin ada kontrak dengan sebuah real estate agency, contohnya. Kemudian dia punya income adalah apa ni, bila dia dapat jual tanah mungkin dia akan dapat komisen. So that komisen adalah pendapatan perniagaan. Dia bukan pendapatan penggajian ataupun makan gaji, bukan. Komisen adalah pendapatan perniagaan. So dia kena isi sebagai dalam borang B. Okey, macam mana nak isi borang B, apa yang kita kena isi dalam borang tu, kejap lagi pun akan Cik Nazri dan Puan Nora akan sebutkan juga. Tapi alang-alang sebelum kita berehat ni, alang-alang Cik Nazri sebutkan tadi tentang perniagaan atau bisnes online. Puan Nora nak ceritakan sikit bisnes online yang macam mana yang kena yang perlu ataupun wajib di kenakan cukai ni, Puan? Sekarang ni macam-macam kita lihat perniagaan online kan. Selain daripada jualan produk, Insta famous, review produk, macam-macam semua ni boleh buat dekat online kan. Review pun orang bayar tau. Ya, betul. Insta famous sekarang sikit tau. Kan? Insta famous banyak boleh dapat income kan. Produk review semua tu memang boleh jana income daripada online. Tapi benda ni, cukai ni sebenarnya bukan perkara baru. Cukai ni dah dikenakan sama, sepatutnya sama macam peniaga-peniaga konvensional sebelum ni lah. Tapi cumanya sebab orang yang online ni, dia tak aware kan. So dia kata, takkan kena cukai. Peniaga online je kot kan. So tapi sebenarnya peniagaan online tu, Insta famous, Insta review, product review dekat online tu pun kita tertakluk kepada cukai pendapatan juga. Cumanya mungkin diorang kurang pendedahan, pengetahuan berkenaan dengan urusan percukaian lah. Untuk keuntungan yang dijana tu sebenarnya tertakluk kepada cukai pendapatan. Okey, jadi sebenarnya apa tu, sekarang adalah masa yang paling sesuai kalau dia nak laporkan cukai pendapatan tersebut, terutamanya pendapatan yang tahun-tahun kebelakangan. Okey, kita ada program pengakuan khas sukarela, program khas pengakuan sukarela. So diorang boleh rebut peluang ni sekarang sebab kita lanjutkan sampai 30 Jun tu untuk kadar penalti 10%. Kalau lepas 30
Jun tu keadaan penalti yang agak lebih tinggi sikit lah. Oh, so, rebutlah peluang tu sekarang untuk mereka-mereka yang belum mendapatkan pendapatan. Untuk tu. Baik. Dan juga kita nak raikan juga soalan dari Facebook. Ini mungkin boleh dijawab selepas ni lah. Dia cakap, 6 bulan pertama saya makan gaji dan 6 bulan terakhir dia buat bisnes online. Macam mana nak declare tu? Prediksi borang? Borang macam mana? Yang kita akan jelaskan kejap lagi. Kita bercerita pagi ini bersama tetamu-tetamu kita dari LHDNM berkaitan dengan cukai untuk peniaga. Ada yang tenganga dengan, Allah, kena cukai rupanya. Online-online ni, ingat, bukan di alam realiti je, di alam maya pun ada tanggungjawab yang perlu kita tunaikan. Kita berada seketika kembali bersama kami di Warna Pagi. Ikim, Inspirasi, Inforia, Islami. Pastikan satu keluarga, satu jus Nusantara Gold, penghulu segala produk. Assalamualaikum kepada para pendengar. Almas Beauty and Health ingin berkongsi dengan semua pendengar di luar sana. Pada zaman sekarang, banyak penyakit-penyakit yang menghantui kita seperti lemah jantung, darah tinggi, kencing manis dan lain-lain yang sering dihadapi oleh masyarakat. Punca utama adalah dari pemakanan dan juga gaya hidup yang tidak sihat. Bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Oleh itu, mari kita ambil langkah proaktif dengan mengamalkan Jus Nusantara Gold, keluaran Almas Beauty and Health yang diperbuat daripada ibu pati herba seperti kurma, delima, habatus sauda dan herba-herba tempatan seperti lempoyang, halba, ibu kunyit, sirih, cekur dan banyak lagi. Jus Nusantara Gold tidak mengandungi gula tambahan dan manisnya datang dari madu, delima dan kurma. Bahan-bahan yang terkandung dalam Jus Nusantara Gold ini kaya dengan antioksida dan telah diamalkan sejak turun-temurun. Pastikan amalkan Jus Nusantara Gold setiap hari. Jus Nusantara Gold keluaran Almas Beauty and Health sesuai diamalkan oleh semua golongan. Para pendengar boleh dapatkan Jus Nusantara Gold keluaran Almas Beauty and Health hari ini di semua toko jamu berdekatan. Bagi sebarang pertanyaan, boleh terus hubungi kami di talian 019-212-2005. Saya ulangi, 019-212-2005. Dapatkan Jus Nusantara Gold sekarang juga. Pastikan satu keluarga, satu jus Nusantara Gold, penghulu segala produk. Buah petola, buah pria, inilah dia. Rumah terbakar nampak asap-asap keluar berkepul-kepul. Inilah dia, memang tak silap produk hebat, Jus Nusantara Gold. Amalkan Jus Nusantara Gold, penghulu segala produk. Ayo kita laksanakan cukai demi negara. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom klik hasil. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Sucikan hati dengan sedekah, ikhlaskan diri dalam beribadah. Jom amalkan cara menjemput rezeki dengan berkongsi apa yang dimiliki menerusi platform Care for Hunger. Hubungi 038926-3434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami Warna Pagi. Pian dan juga Hazun temani anda. Dan untuk surat hebat kita, kita masih lagi bersama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Cukai Untuk Peniaga, bersama dengan Cik Nazri dan juga Puan Nora. Double N hari ini. LHDNM. Cik Nazri, mungkin nak cerita sikit macam mana kita ada, tadi dah sebut tentang borang B. Betul, borang B, E, individu tanpa pendapatan peniagaan. Beza kan? Macam mana panduannya tu? Okey, borang B ni memang totally berbeza dengan borang BE. Sebab borang B ni kita perlukan maklumat peniagaan orang yang meniaga tersebut. Dalam borang B ni jumlah page yang kena isi pun bertambah. Kalau borang BE ni mungkin 2-3 page je, tapi borang B ni dia boleh pergi sampai 10 page untuk diisikan. So dalam borang B ni dia maklumat asas tu sama, tapi ada bahagian yang kita perlukan untuk maklumat kewangan perniagaan mereka. Ada maklumat elok modal, ada maklumat perbelanjaan yang tidak dibenarkan, ada maklumat insentif, ada maklumat ahli kongsi, ada maklumat pemegang amanah dan sebagainya, which is borang B ni saya boleh katakan quite comprehensive dan complicated sikit berbanding dengan borang BE. So nasihat saya bagi peniaga-peniaga
yang baru berniaga ataupun yang dah lama tapi tak mahir dalam ilmu cukai ni, mereka boleh melantik ejen cukai yang berdaftar. Penting ya, cari ejen cukai yang berdaftar supaya tidak timbul masalah selepas mereka memfailkan borang cukai. Sebab ejen cukai berdaftar ni ada tanggungjawab mereka sendiri dan mereka perlu ada lesen kebenaran daripada pihak Kementerian Kewangan untuk menjadi ejen cukai ni. So jangan pilih ejen cukai yang tidak ada lesen ataupun kita panggil bogus tax agent ni. So ambil ejen cukai yang bertauliah, yang berlesen, yang mana ejen cukai ni bertanggungjawab untuk melengkapkan borang B bagi pihak peniaga ni tadi. Jadi senarai kita dalam web lembaga hasil tu www.hasil.gov.my, kita ada sediakan ejen-ejen cukai yang berdaftar. So boleh pilih yang mana berkenaan ataupun kalau ada yang berdekatan dengan rumah dia dan sebagainya ataupun kawan-kawan yang ada lesen ejen cukai, boleh approach mereka untuk dapatkan khidmat nasihat mereka untuk isikan borang B. Walau bagaimanapun, bukan paksaan untuk melatih ejen cukai. Okay? Kalau dia hanya meniaga kecil-kecil saja, mungkin tak mampu nak bayar ejen cukai ni sebab fee ejen cukai ni agak besar juga. So mereka boleh datang ke pejabat lembaga hasil yang terdekat. Mereka boleh jumpa dengan pegawai kita di cawangan untuk bantuan bagaimana nak mengisi borang cukai ni. Borang B tadi. Tapi dengan syarat mereka kena bawa lah segala dokumen yang berkaitan. Mereka kena sediakan penyata kewangan, penyata untung rugi dan sebagainya. Resit-resit yang nak tuntut perbelanjaan, kena sediakan. Pegawai kita akan bantu pembayar cukai sambil mengajar lah. Kita bantu sambil memberikan tunjuk ajar untuk melengkapkan borang B mereka tersebut. InsyaAllah. Benda sampai yang siap. Susah ini sampai siap insyaAllah. Kalau di musim sekarang ni, musim e-filing, daripada bulan 3 sampailah akhir bulan pertengahan bulan 7, kita di cawangan kita ada sediakan kaunter e-filing. So di setiap kaunter ni adalah petugas-petugas pegawai yang bertugas untuk membantu pembayar cukai yang datang untuk mengisi borang-borang cukai di kaunter e-filing kita. So boleh minta bantuan mereka. Tadi macam kes yang Azwan cerita tadi, 6 bulan pertama kerja makan gaji, 6 bulan kedua tiba-tiba buat online. Macam mana nak isi borang? Soalan Facebook tadi ya. 6 bulan pertama makan gaji, 6 bulan terakhir dia bisnes. Maknanya dalam tahun yang sama dia ada dua punca pendapatan. Jadi bila dua punca pendapatan, borang B ni kita panggil super borang. Dia mengatasi semua jenis borang untuk individu, borang BE. So dia kena laporkan dalam borang B saja. Dalam setiap tahun taksiran, cukai pendapatan hanya dihantar sekali saja. Dia bukannya hantar borang BE pada bulan 4 dan dihantar satu lagi borang B pada bulan 6, bukan. Dia akan laporkan borang B sahaja pada bulan 6, akhir bulan 6, yang mana dalam borang B tu dia ada punca pendapatan penggajian, dilaporkan makan gaji dia tadi, dan dilaporkan punca perniagaan di dalam borang B. Sekali saja hantar. Dia tak ada dua kali ataupun tiga kali. Sebab tu yang penting, sebab tu saya bagi tahu tadi, borang B adalah super form. Dia dia dalam tu ada macam-macam jenis pendapatan. Bukan perniagaan saja, dia ada penggajian juga, dia ada sewa, dia ada lain-lain punca, dia ada perniagaan. Tapi yang utamanya nombor satu dalam borang B adalah perniagaan lah. Dan yang lain-lain tu dekat bawah. Compared berbanding dengan borang BE, pendapatan mula-mula dia adalah penggajian. Dia tak ada perniagaan. Rasa kena buat satu sesi khas untuk isi borang tu sahaja. Kemudian kita bawa sikit borang tu, tunjuk macam mana dengan sahabat pendengar kita. Sebab ada yang kata yang buat bisnes online ni bukan tak nak bayar cukai, tapi bukan semua orang untungnya banyak dekat WhatsApp. Kata macam tu eh. Ini antara luahan rasa sahabat kita. Mungkin saya boleh jawab sikit lah. Untuk borang peniaga ni, mereka bukan ada satu threshold untuk dikenakan cukai. Once dah mula berniaga, untung ke rugi ke, untung sikit dan sebagainya, kena laporkan. Kalau untung sikit, kita tak kena cukai. Tapi yang penting, lapor. Lapor. Kena tak kena tu dalam pengiraan cukai. So kalau tak kena cukai, untungnya sikit, alhamdulillah. Kalau dulu rugi, rugi tu boleh carry forward. Tahun depan ada untung, boleh offset dengan rugi tu. So dia tahun depan punya untung tu, cukai dia bayarkan jadi sikit lah sebab dia dah offsetkan rugi yang dia dibawa hadapan tu. Kalau dia tak laporkan, dia tak boleh bawa rugi tu. Itu konsep lapor dia. Lapor dulu yang penting. Saya. Itu adalah tanggungjawab kita juga lah untuk laporkan. Macam mana Puan Nora, mungkin sebagai konklusi jugalah untuk cerita tentang tajuk kita hari ini. Apa ataupun tanggungjawab pembayar cukai yang mempunyai pendapatan perniagaan. Puan Nora? Apabila seorang individu tu dah ada perniagaan, tak kiralah perniagaan tu berdaftar ataupun tidak dengan Suruhanjaya Syarikat, dia
tetap perlu melaporkan pendapatan dia untuk dikira cukai pendapatan. So tak semestinya rugi macam Cik Nadi cakap tadi, tak semestinya untung, tak semestinya rugi. Once ada perniagaan berdaftar atau tidak, dia kena mendaftar fail cukai pendapatan. Itu kalau milik tunggal, individulah yang berdaftar. Kalau perkongsian pula, ahli kongsi utama tu perlu membuat pendaftaran untuk fail cukai perkongsian. Okey, berbeza dengan milikan tunggal, perkongsian ni dia kena hantar dua borang tau. Perkongsian tu sendiri kena hantar borang P, tetapi ahli kongsi dia tu kena laporkan pendapatan tu dalam borang B. Maknanya pengiraan cukai setiap ahli kongsi kita akan kira dalam borang B, borang individu. So dia tak kira dalam borang P. Macam tu. Kita kesatukan masa ni kalau boleh ringkaskan sikit poin kita. Kita cuma ingatlah untuk borang B dengan borang P hantar sebelum 30 Jun untuk pengumpulan secara manual. Untuk e-filing kita lanjutkan sampai 15 Julai. 15 Julai. Kalau nak maklumat lanjut untuk e-filing dekat portal rasmi LHDNM di ez.hasil.gov.my ataupun kita ada hasil K9 Encik Nazri 1-800-88-5436 Okey, ada masalah jangan risau, jangan mengeluh, jangan keluh kesah, tenang-tenang saja, insya-Allah LHDN membantu. Sedia membantu insya-Allah Dan untuk hari ini terima kasih banyak-banyak pada yang berbahagia Cik Nazri Amin Abdullah yang juga Timbalan Pegawai Perhubungan Awam dan juga Puan Nora Mohd Yatim, eksekutif hasil kita untuk perkongsian hari ini. Kita ucapkan selamat puasa. Selamat puasa insya-Allah. Ramadan mubarak. Sama-sama. Ramadan, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.